Setelah jelang pertandingan laga kedua semifinal AFF lawan Vietnam, Timnas menggelar latihan di Stadion Maidin. Skuad Garuda menggelar sesi latihan di Stadion Maidin pada hari Minggu malam. Anak asuh Sintayong ini langsung jajal stadion dan mencoba untuk beradaptasi dengan rumput stadion. Kondisi rumput yang kering jadi tantangan tersendiri bagi Timnas. Pemain dalam kondisi yang bagus, pemain dalam kondisi yang siap untuk pertandingan besok. Strategi dan taktik sudah diberikan juga oleh coaches. Saya rasa pertandingan yang menarik untuk besok hari. Kondisi kamu dan teman-teman bagaimana? Kondisi bagus. Tidak ada masalah, tidak ada yang sakit saya kira. Dan siap untuk bertanding. Ayah punggawa Timnas Rahmat Irianto, Bejo Sugiantoro berharap pemain Timnas dapat bermain gemilang pada laga leg kedua Piala AFF, semifinal AFF melawan Vietnam. Bejo sendiri berpesan kepada sang anaknya, Rian, agar dapat bermain optimal dan dapat memberikan yang terbaik bagi Timnas. Ya, kita berdoa semoga Timnas nanti di pertandingan leg kedua meraih hasil positif, menang, bisa lolos ke babak final. Terus kemudian terkait penampilan putra sendiri, seperti apa dukungannya? Ya, dukungannya selalu terus, koreksi ada dari saya, motivasi dari keluarga juga, supaya fokus dan tampil maksimal di pertandingan AFF ini.